Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kita pada kali ini dalam siaran bersama tetamu YAPIM. Rakyat Malaysia, pernahkah pada suatu ketika dahulu anda mendengar berita berkenaan dengan insan yang berhati mulia mendermakan hatinya kepada seorang kanak-kanak? Mungkin pada era kini ramai yang sudah melupakannya. Jadi bersama tetamu YAPIM pada kali ini kita bawakan individu atau insan yang berhati mulia itu bersama dengan kita dalam aplikasi Zoom untuk diwawancara. Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah Lieutenant Colonel Bersekutu Pertahanan Awam Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, khabar baik. Macam mana Azim di sana? Saya setakat ni keadaan okey tuan. Alhamdulillah. Okey, untuk tetamu kita pada kali ini, mereka beliau bersiaran daripada Singapura ya. Untuk buat pengetahuan tetamu kita, penonton YAPIM, beliau bersiaran daripada Singapura. Menggunakan aplikasi Zoom kita bersiaran pada kali ini. Okey, tuan Wan, tanpa membuang masa, kita mungkin boleh saya bertanyakan pada lebih 20 tahun dahulu ketika kisah tuan menjadi isu dan bualan masyarakat pada masa itu, apakah yang mendorong tuan membuat keputusan untuk mendermakan kira-kira 30% hati tuan kepada Muhammad Afiq Ikmal Muhammad Zaini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada TBI YAPIM dan juga kru produksi lah kerana sudi menerima ramah saya ni. Yang kalau nak cakap dah lama dah. Dah lebih 20 tahun lebih dah kan. So masih ada lagi ingat. Baik, menjawab soalan tu, saya balik pada kisah hidup saya lah. Kisah hidup saya di mana saya ni dibesarkan dalam keadaan yang serba kekurangan. Yang saya ni dijaga oleh ibu saya setelah berlaku penceraian ibu dan bapa saya. Jadi di situ kita hidup susah. Makna kata apabila kita hidup susah ni, kita ni bila melihat kesusahan orang lain tu, kita mudah terasa. Mm-hmm. Jadi sebab termotivasi daripada itulah saya mengambil keputusan untuk membantu adik Mama Afiq ini ketika mana saya melihat ketika ibunya ditemuramah dalam satu rancangan di televisyen, di situ timbul rasa insaf, rasa sedih dan rasa ingin membantulah. Bagaimana kalau di saat itu saya melihat seorang ibu cuba mententeramkan anak dia ketika mana anak dia itu sedang mengalami kesakitan dan juga sedang bertarung nyawa. Dijangka Afiq boleh hidup dalam masa lebih kurang 3 bulan saja ketika itu. Jadi bila mendengar kisah tu, sedar tak sedar air mata kita ni menitik lah. Jadi bila menitik tu saya pun berfikiran, kenapa tidak saya untuk membantu. Sebab saya rasa saya boleh membantu dari segi itu. Dari segi kewangan saya tak mampu, tetapi dari segi berkongsi hati saya dengan adik Muhammad Afiq tu, insyaAllah saya boleh. Jadi pada ketika itulah teruslah saya ambil keputusan. Satu jam selepas rancangan tersebut, saya menghubungi keluarga adik Muhammad Afiq. Di situlah titik mulanya saya melakukan proses perkongsian hati saya dengan adik Muhammad Afiq ni. Ya. Boleh kata keputusan yang tuan ambil tu agak drastik juga tuan selepas melihat siaran di televisyen tu. Jadi sebenarnya hasrat untuk menderma organ ni sebenarnya dah lama dah saya ada berbincang ataupun bersembang dengan mak saya. Saya kata, "Mak, satu hari ni saya nak derma organ." Tapi pada masa tu, ketika tu kita nak derma organ setelah kita meninggal. Jadi saya juga ada mengisi borang sebagai ahli untuk menderma organ setelah kita meninggal tu. Tetapi saya diuji adakah benar apa yang saya cadangkan tu ataupun hasrat saya tu. Saya diuji ketika saya hidup. Jadi Allah datangkan adik Muhammad Afiq Kemal ni sebagai satu ujian untuk saya. Betul atau tidak saya nak mengotakkan hasrat saya tu. Jadi Alhamdulillah lah.
mungkin juga peluang untuk adik Mama Afiq dan peluang untuk saya jugalah untuk apa berkhidmat itulah. Baik tuan, apabila keputusan telah diambil dan dimuktamadkan dan tuan ketika itu sudah bertemu dengan keluarga adik Mama Afiq, jadi boleh tuan kongsikan sedikit berkenaan perasaan tuan apabila masuk ke Dewan Bedah pada ketika itu? Oh, okey. Masuk ke Dewan Bedah, sebenarnya saya happy je masuk Dewan Bedah tu. Maknanya kita berseronok. Pada ketika itu, saya minta kepada ahli keluarga saya supaya tidak datang untuk melihat saya ketika mana saya ditolak masuk ke Dewan Bedah tu. Sebab pertama adalah saya tak nak melihat ibu saya sedih. Jadi pada ketika itu saya perlukan kekuatan dan juga semangat. Jadi semangat-semangat ada orang yang menghantar itulah ataupun rakan-rakan saya lah yang memberi saya semangat untuk saya melakukan proses pemindahan organ ni. Jadi kalau cerita lucunya tu, ketika saya ditolak masuk ke daripada menara A ke menara B tu, sepanjang perjalanan tu saya asyik mengusik dalam jururawat yang menolak saya tu. Jadi tujuan mengusik itu adalah untuk kita menghilangkan rasa debar tu sebenarnya. Jadi kita sajalah berseluruhlah dengan dia orang, kita nak hiburkan hati kan. Jadi alhamdulillah lah jururawat pun melayan kita dengan baik. Jadi kita rasa tenang, kita rasa tak takut sangatlah. Jadi kita pun faham proses pemindahan tu berlaku dalam keadaan kita tak sedar. Kan, jadi itulah menambah kekuatan juga. Kalau kata pemindahan itu berlaku dalam keadaan kita sedar, saya ingat saya pun tak nak buat. Okey, itulah saya rasa. Okey tuan, pada ketika itu mungkin tuan ada mendapat khidmat nasihat daripada pakar-pakar perubatan di situ. Mungkin boleh kongsikan apa antara intipati yang doktor berikan kepada tuan sebelum pembedahan dilakukan? Untuk menjalankan pemindahan organ ni ataupun perkongsian organ ni daripada satu orang yang tidak mempunyai pertalian darah ni, sebenarnya banyak prosedur yang nak kena lakukan. Saya sampai pada awal permulaan tu, pemeriksaan tu, kita buat pemeriksaan darah. Kemudian kita buat angiogram di Singapura. Kemudian balik semula, saya terpaksa berjumpa dengan pakar sakit jiwa. Jadi saya diarahkan untuk berjumpa dengan pakar sakit jiwa untuk memeriksa tahap psikologi saya lah. Maknanya adakah saya ni orang ada masalah mental atau sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, setelah diperiksa saya tidak mempunyai gejala sakit mental. Kemudian dia ada lagi ujian-ujian lain lah, ujian darahnya sebagainya, banyak prosedur yang nak kena buat tu. Jadi sampai akhir tu doktor bagi tahu saya, dia kata saya tak yakin operasi ni berjaya. Adakah kamu masih nak buat lagi? Saya kata boleh, tak ada masalah kan. Dia kata ada berapa banyak kamu dibayar? Berapa banyak dia bagi duit? Saya pun cakap pada doktor tu, saya kata doktor, keluarga ni susah, dia orang hidup susah, dia orang pun hidup setenggan. Macam mana dia orang nak bayar saya? Kan, dia orang pun sedang kumpul derma untuk buat pemindahan ni. Jadi atas sebab tu pun doktor pun okeylah, setuju. Kemudian sehari sebelum saya buat operation tu, Datuk Dr. Tan Kecah datang ke bilik saya. Dia kata saya buat satu operation pemindahan hati tetapi tidak berjaya. Jadi adakah you masih nak buat? Kalau you nak tarik diri, ya ini masa dia, you boleh tarik diri. Sebab saya tak yakin operasi ni boleh berjaya. Sebab saya dah buat satu dan tidak berjaya. Jadi saya kata, doktor, yang itu dia punya nasib. Saya punya nasib belum tentu. Kalau kata nasib, saya ditakdirkan saya mati dengan cara ini, saya mati. Saya terima. Jadi atas sebab tu doktor minta saya sign satu surat. Tanda setuju. Jadi pada malam tu saya sign surat tu. Kemudian doktor minta lagi kebenaran untuk ambil urat di bahagian kaki saya untuk sambung, untuk buat sebagai penyambung. Saya pun tak faham lah. Jadi boleh tak dia nak ambil, dia kata. Saya kata okeylah, silakan doktor, sila ambil. Tapi alhamdulillah lah, akhir sekali tu setelah selesai proses tu, urat kaki saya tak diambil.
Selamatlah. Jadi itulah antara yang doktor berkongsi dengan saya lah. Tak ada satu orang doktor pun yang jamin yang pembedahan ini berjaya. Dia tak jamin. Tetapi dia orang akan berusaha lah. Dari segi apa teknikalnya mudah untuk buat pembedahan ni bagi dia orang. Cuma untuk memastikan saya terus sihat selepas pembedahan itu yang dia orang risaukan sebenarnya. Sebab saya seorang yang sihat datang untuk bagi hati saya kepada Afiq dan dia orang perlu pastikan saya sihat selepas itu. Tapi alhamdulillah lah saya sihat, alhamdulillah dengan izin Allah. Baik tuan, saya boleh kata tuan punya pengalaman ni memang sangat-sangat luar biasa tuan eh. Okey, jadi tuan, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ni tuan. Okey, baik, insyaAllah. Pasal akikah ke? Korang pernah tak tengok Facebook tabung ibadah Korban Yapim? Ada buat tabungan serendah RM10 sahaja. Hah? RM10? Biar betul? Betulan. Cuma tengok ni. Serendah RM10 sahaja dapat bercuma barang lagi. Alhamdulillah, Leha. Lega abang dengar. Ha, baik korang daftar cepat-cepat. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Baik buat tabungan sekarang. Okeylah, aku pergi kedai dulu. Ada barang nak beli. Baik, Cik Kian. Terima kasih. Ya. Elok-elok jalan tu. Jaga batu tu. Oh, asmara. Bersua kita sekali lagi dalam segmen bersama tetamu Yapim. Pada minggu ini kita bawakan tetamu khas yang mana kisahnya boleh dikatakan tular pada 20 tahun lalu. Bagaimana kemurahan hatinya mendermakan hatinya kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan pada ketika itu. Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah Lieutenant Colonel Bersekutu Pertahanan Awam Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail. Okey, tuan, selepas tuan kongsikan bagaimana perasaan tuan masuk ke Dewan Bedah, bagaimana tuan boleh terdetik untuk membantu adik Mama Afiq ni, boleh tuan ceritakan bagaimana reaksi keluarga adik Mama Afiq selepas mengetahui apabila ada individu menawarkan diri untuk mendermakan hatinya? Okey, baik. Setelah saya buat panggilan telefon kepada keluarga adik Mama Afiq, dijawab oleh bapa adik Mama Afiq lah, itu Cik Zaini. Pada ketika itu saya rasa Encik Zaini tidak percaya sebenarnya. Dan saya beritahu hasrat saya untuk saya kongsi hati saya dengan adik Mama Afiq. Sebab saya kata saya dari segi kewangan saya tak mampu. Saya hanya mampu dari segi saya punya organ saya. InsyaAllah saya boleh kongsi dengan adik Mama Afiq. Jadi dia menerima baik saya punya hasrat itu. Kemudian kata beliau tak apa untuk hati, insyaAllah dari segi keluarga dia yang akan bagi. Tapi tak apalah, saya kata saya tinggalkan nombor handphone pejabat saya. Setelah seminggu ataupun dua minggu, saya tak ingat, saya dapat panggilan daripada Encik Zaini. Dia tanyakan saya, adakah benar yang saya ni akan nak bagi hati saya kepada adik Mama Afiq, anaknya? Saya kata kalau saya tipu, takkan saya nak bagi nombor handphone ofis. Bolehlah kita jumpa dulu, saya kata. Jadi kita buat pertemuan di kolej ketiga Universiti Melaya pada ketika itu. Dan sampai di sana, saya kata kalau boleh kita tak payahlah sembang panjang-panjang. Saya tanya apa yang diperlukan untuk proses ni. Jadi Cik Muhammad Zaini kata dia perlu buat pemeriksaan dulu, pemeriksaan darah, HIV dan sebagainya. Saya kata okey, baik, kita pergi sekarang kita buat. Saya ingat pada masa tu dalam pukul 8 malam dah. Dah pukul 8 malam. Jadi daripada universiti kita pergi ke Bangsa, satu klinik di Bangsa. Kita pergi buat ujian di situlah. Dan pada ketika itu saya nampak ada sedikit ceria sikitlah, senyuman daripada Encik Muhammad Zaini dan juga isteri dia, yang mana kita ni bersungguh-sungguh dan kita bukanlah orang kata apa main-main. Ataupun sebab saya diberitahu ramai orang telefon dan dia orang lebih kepada ambil kesempatan lah macam tu. Jadi seolah saya nampak lah ada sedikit bibit senyuman lah di wajah Encik Muhammad Zaini tu setelah mendapat tahu yang ada orang bersungguh-sungguh untuk membantu anak dia. Baik tuan,
lanjutan atau rentetan selepas pembedahan berjaya dilakukan? Kesinambungan selepas itu bagaimana, Tuan? Ada Tuan sentiasa berhubung rapat dengan adik Muhammad Afiq selepas itu? Ya, saya pun dalam selepas saya keluar ke hospital pun, saya pun terpaksa untuk menjaga diri saya. Sebab ketika itu tak ada satu sumbangan pun orang yang dapat untuk kita terus menyambung kita punya check up di hospital. Jadi saya pada ketika itu saya jaga diri saya sendirilah. Dan untuk Muhammad Afiq ni kita tetap berhubung. Saya ada juga datang melawat dia di hospital masa tu. Dia saya rasa lama adik Muhammad Afiq berada di ICU berbulan rasanya. Dan sebab dia terpaksa dimonitor oleh doktor. Dia nak pastikan supaya hati itu tak ada rejection lah. Jadi kita berhubung sampai sekarang pun, kalau kata hari raya apa semua, dia akan datang ke kampung saya. Biasanya tiap-tiap tahun kalau Afiq sihat, dia akan datang ke kampung saya lah di Kedah. Dan saya pun kalau ada peluang dan ruang, saya akan datang melawat jugalah. Jadi Mama Afiq macam tu. Maksudnya hubungan tu diteruskan sehingga ke hari ini, tuan ya? Sehingga ke hari ini, alhamdulillah. Dan keluarga dia orang pun dah macam keluarga saya lah. Afiq sendiri pun memanggil saya dengan gelaran Pak Anjang. Iaitu dalam Pak Sedara dia lah. Oh, boleh kata memang sangat rapat tu, tuan. Ya, insyaAllah. Okey, tuan. Baik, tuan. Mungkin tuan boleh kongsikan nasihat atau kata-kata semangat kepada mereka di luar sana yang ingin melakukan seperti apa yang pernah tuan lakukan lebih 20 tahun lalu. Bagi saya satulah, kalau kita ada hasrat untuk kita melakukan kebaikan, kita janganlah tangguh-tangguh. Ya, sebab pada ketika itu kita dah diberi satu hidayah oleh Allah untuk kita buat satu benda yang baik. Jadi kita jangan tangguh untuk buat benda baik. Tetapi kita nak buat apa pun, kita kena pastikan yang bahawa benda ini selamat. Kalau benda tak selamat, kita pergi buat, saya rasa mungkin dalam Islam pun tak dibenarkan. Tetapi dalam penerimaan organ ini telah disahkan sebenarnya benda ini selamat sebenarnya. Tapi kalau sesuatu terjadi itu, itulah Allah dah tentukan ajal kita. Kita tak boleh buat apalah. Dan kalau kita nak menjadi seorang penerima organ ni, bermula dengan suatu benda yang kecil dulu. Sebagai contoh, kita cuba buat derma darah dulu, kemudian derma platelet, kan? Bermula dengan itu dulu. Jadi bila dah biasa tu, kita cubalah yang lebih besar lagi. InsyaAllah kalau kata kita, siapa yang nak buat, saya sanggup berjumpa ataupun saya sanggup berkongsi pengalaman saya. Yang kalau kita tengok selepas saya itu ada beberapa orang lah yang telah buat. Jadi mereka juga ada datang berjumpa saya dan saya pergi jumpa dia orang, sehingga kan pada hari pembedahan pun saya pergi jumpa untuk memberi sokongan dan semangat kepada mereka lah. Mungkin tuan, tuan rasa mungkin perlu ada satu kesedaran umum yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau kerajaan kita sendiri untuk menggalakkan masyarakat untuk melakukan kebaikan seperti ini, tuan? Okey, saya rasa kita daripada pihak kerajaan perlu lebih aktif lagi untuk buat kempen-kempen sebenarnya. Dan juga kempen-kempen ni perlu ada kesinambungannya. Sebagai contoh, kita ramai sebenarnya orang dah mendaftar sebagai penerima organ. Tetapi apakah yang mereka dapat? Apakah inisiatif yang mereka dapat? Apakah satu program-program yang dijalankan untuk mereka? Sebagai contoh, untuk memastikan mereka hidup dalam keadaan yang sihat. Kalau mereka tidak sihat, mereka tidak boleh menjadi seorang penerima organ. Kan? Kalau jantung dia tak sihat, macam mana dia nak penerima jantung? Jadi kerajaan perlu buat program yang mana mereka ni perlu dipanggil semula dan untuk diperiksa dan perlu dibagi taklimat ataupun atau sebagainya untuk memastikan mereka hidup sihat supaya organ-organ mereka ini boleh digunapakai setelah mereka tiada nanti. Jadi kalau kita tak buat, sebenarnya itu sebagai kerugian bagi saya lah. Ini pada pendapat saya. Saya daftar sebagai penerima organ ni saya rasa dah 10 tahun dah. Tetapi tidak ada satu daripada pusat organ negara terpanggil kita untuk datang untuk buat check up ataupun untuk berhubung dengan kita, tak ada.
Maknanya seseorang itu bila dia mendaftar untuk derma organ, dia perlu tunggu, dia akan dijumpa semula dengan pusat organ negara setelah dia meninggal. Jadi kalau boleh kita tak nak macam tu. Kita mesti ada satu jalinan ataupun perhubungan di antara pusat tabung tabung organ ni dengan individu yang menerima organ tu. Itu pendapat saya lah. So tuan, pada saya pun itu satu pendapat yang bernas yang mungkin boleh kerajaan kita ambil berat berkenaan dengan apa saranan tuan sebutkan tadi. Okey, jadi tuan, mungkin tuan boleh kongsikan bagaimana masyarakat di luar sana untuk memupuk sifat pemurah seumpama ini tuan dalam diri masing-masing. Kerana yalah, pada saya apa yang dilakukan oleh tuan pada 20 tahun lepas bukan sesuatu yang mudah. Mungkin tuan boleh kongsikan macam mana cara untuk memupuk sifat pemurah tu. Okey, kalau dulu saya diajar oleh cikgu sekolah saya. Cikgu sekolah saya ni suka bawa gula-gula dalam poket. Jadi dia kata untuk ajar you sebagai seorang pemberi ni atau menerima pemberi ni, bawa gula-gula dalam poket. Jumpa kawan, kasih satu. Kan, jumpa kawan, kasih satu. Jadi di situ kita belajar memberi. Maknanya bila kita memberi ni, Allah dah janjikan dah. Apabila kita memberi ni, Allah akan bagi 10 kali ganda. Akan bagi lebih. Dan ini terbukti dalam hidup saya. Saya memberi hanya secepis hati. Tetapi Allah telah memberi saya begitu banyak kemudahan. Kalau lihat, saya nak berkongsi, saya pergi ke Mekah, dijemput oleh Allah pergi ke Mekah sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali ni, saya tidak pernah mengeluarkan duit saya. Ada duit saya tak tahu dari mana, pada mana sampai setahap nak pergi buat haji dalam mengejut, saya boleh pergi. Jadi Allah permudahkan. Jadi lihatlah orang kata apa yang Allah cakap itu benar. Kamu memberi, Allah akan beri lebih. Lebih lagi. Jadi kena ingat yang itu. Bila kita ingat yang itu, insya-Allah kita akan rasa memberi. Apabila kita memberi, kita tidak akan mengurangkan sikit pun harta kita. Insya-Allah Allah akan tambah. Allah akan tambah. Baik tuan, saya apa yang boleh saya katakan memang saya 100% setuju dengan apa yang tuan kongsikan sebentar tadi. Apabila kita memberi, insya-Allah ada rezeki lain yang akan sampai kepada kita. Ya, benar. Benar. Baik tuan, kita berhenti rehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini ya tuan. InsyaAllah. Pasal akikah ke? Korang pernah tak tengok Facebook tabung ibadah Provin Yapim? Ada buat tabung kan? Serendah RM10 sahaja. Hah? RM10? Biar betul? Betulan. Cuk tengok ni. Serendah RM10 sahaja dapat bercuma barang lagi. Alhamdulillah, Leha. Lega abang dengar. Baik korang daftar cepat-cepat. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Baik buat tabungan sekarang. Okeylah, aku pergi kedai dulu, ada barang nak beli. Baik, Cik Kian. Terima kasih ya. Elok jalan tu. Jaga batu tu. Oh, asmara. Baik, bersama kita dalam segmen bersama tetamu Yapim pada kali ini yang bersiaran menggunakan aplikasi Zoom ialah Lieutenant Colonel Bersekutu Pertahanan Awam Wan Muhammad Hafizam Wan Ismail. Beliau adalah insan berhati mulia yang telah mendermakan 30% hatinya kepada adik Muhammad Afiq kira-kira lebih 20 tahun lalu. Okey tuan, berbalik kepada tadi apa yang tuan telah perkatakan berkenaan dengan sifat kemurahan hati yang mana rezeki melimpah ruah datang kembali kepada tuan. Macam kami di Yapim sendiri tuan, kami ada orang kata ada beberapa skim, iaitu skim potongan gaji dan tabung ibadah korban Yapim, yang mana kedua-dua skim ini boleh dimanfaatkan oleh komuniti kita untuk bersedekah, beramal jariah seperti apa yang pernah dilakukan tuan, iaitu bersedekah mendermakan 30% hati tuan. Pada pandangan tuan, mungkin komuniti kita boleh melakukan cara yang sama tapi dalam konteks yang lain. Macam mana pada pandangan tuan? Okey, saya nak betulkan sikit. Sebenarnya saya bukan penerima hati. Saya ni hanyalah berkongsi hati dengan adik Muhammad Afiq. Sebab apa saya katakan saya bukan penerima? Kerana saya ni tidak melakukan proses ni berulang-ulang. Jadi kalau saya melakukan proses pemindahan organ ini berulang-ulang, mungkin saya boleh dikatakan sebagai penderma.
menderma hati. Contoh kita menderma darah kan. Tetapi dalam konsep yang ni sebenarnya kalau kita nak menderma bukan sekadar daripada segi organ kita lah. Kita boleh menderma ni banyak kaedah dan banyak benda kita boleh derma. Dari segi kewangan kita, tenaga kita, idea kita pun kita boleh bagi. Kalau kita tengok Yapin sendiri dia banyak membantu dan jadi kalau kita pun sebenarnya boleh memberi sumbangan melalui potongan gaji. Jadi kalau saya lebih suka kalau di Singapura ni saya buat potongan gaji untuk masjid-masjid dekat Singapura. Jadi mereka sendiri tu office sendiri tanyakan kita adakah kita nak melakukan donation untuk masjid di Singapura potongan gaji sebulan sekian-sekian banyak. Yes, dia kata okey. Jadi kita boleh bantu macam tu. Dekat Malaysia pun sebenarnya kita boleh buat macam tu. Kita pergi ke syarikat-syarikat ataupun Yapi sendiri pergi ke syarikat-syarikat untuk mewar-warkan benda ni. Kadang-kadang orang tak tahu sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok Yapim ni banyak dia akan bantu dari segi kalau mangsa kebakaran, kita tengok apa sumbangan daging segar daripada Yapim, bantuan sekolah. Jadi benda ni sebenarnya perlu dana. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membantu. Mereka tidak sekarang ni tak perlu pergi dah ke Yapim. Melalui potongan gaji saja dah terus pergi dah. Jadi maknanya dalam sedar tak sedar hidup kita ni kita menderma, kita bagi. Jadi kita tak nampak benda tu. Jadi kita akan nampak dan kita akan merasakan benda ni setelah kita meninggal kelak. Jadi inilah kita dah sedar tak sedar kita potongan bulan-bulan kita dapat je ni. Berapa tahun kita bekerja. Contoh kita bekerja 20 tahun. 20 tahun kita menderma kepada Yapin untuk dibagi kepada fakir miskin, kepada anak-anak sekolah, bantu tafis-tafis kan. Jadi benda ni kita tak nampak tetapi kita akan rasa kenikmatan dia tu. Allah akan bagi semasa kita hidup insya-Allah dan semasa kita meninggal. Lagi satu kalau kita tak mampu dari segi kewangan. Saya rasa mungkin Yapin boleh buka untuk sukarelawan untuk membantu. Mungkin saya rasa Yapin dah sendiri dah ada satu grup sukarelawan untuk membantu dari segi mengagihkan ataupun dari segi mengumpul. Saya tak pastilah adakah Yapin ada. Saya rasa Yapin ada benda tu. Jadi kalau saya sendiri pun kalau saya dah kena Yapin saya akan turut serta untuk membantu Yapin insya-Allah. Insya-Allah tuan. Ya. Baik tuan. Apa yang tuan sebutkan tadi memang ada pelan-pelan tu memang kita sedang ketengahkan dan diusahakan. Jadi tuan, berbalik kepada soal kemurahan hati tuan tadi dalam berkongsi hati dengan adik Muhammad Afiq. Mungkin selepas tempoh lebih 20 tahun, keadaan kesihatan tuan, alhamdulillah setakat ini dalam keadaan baik. Dan mungkin tuan boleh kongsikan sedikit tips kesihatan kepada masyarakat di luar sana serta amalan gaya hidup sihat yang mungkin masyarakat di luar sana nak tahu apa yang diamalkan oleh tuan sendiri. Alhamdulillah dari segi kesihatan so far saya tidak mengalami sakit-sakit kronik lah. Alhamdulillah lah, syukur alhamdulillah. Bagi saya mudah saja untuk jaga kesihatan saya. Saya tidur awal, saya bangun awal. Saya tidur pukul lepas isyak, saya dah terus tidur. Kemudian saya akan bangun jam 3 pagi tiap-tiap hari tanpa gagal. Kemudian saya tidak mokok. Satu hal saya tidak mokok dari dulu. Dalam family saya ingat saya seorang ikut yang tak mokok. Jadi itu antara salah satulah. Kemudian saya tugas saya sendiri sebagai jurulatih dalam bidang equestrian, saya banyak menunggang kuda. Saya rasa itu jugalah sebab saya diberi sihat yang ginilah. Alhamdulillah. Tak banyak benda yang saya buat. Aktiviti saya menunggang kuda je. Baik tuan, kita ke soalan terakhir iaitu apa harapan tuan kepada seluruh rakyat Malaysia? Jadi harapan saya kepada rakyat Malaysia macam saya katakan tadi, kalau kita nak buat sesuatu benda yang baik, tak perlulah kita fikir. Kita jadikan dunia ni sebagai tempat kita untuk bercucuk tanam supaya hasilnya dapat kita tual di akhirat kelak. Jadi so banyaklah banyak mana banyak kita menanam benih, jadi rezeki insya-Allah kita akan dapat tuai
hasil yang lumayan nanti insya-Allah di akhirat nanti. Ya, itu sajalah yang kita harapkan di akhirat nanti. Di dunia ni sebenarnya hanya sementara dia. Apa yang kita ada ni sebenarnya bukan milik kita, semuanya milik Allah. Tidak ada satu pun milik kita. Itu saja dari saya. Baik tuan, kita nampaknya sudah berada di penghujung rancangan. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini kepada seluruh penonton YAPIM TV mendapat manfaat insya-Allah tuan eh. Insya-Allah, dengan pengalaman-pengalaman tuan sebelum ni. Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri rancangan bersama tetamu YAPIM pada minggu ini, suka saya ingin mengingatkan kepada penonton YAPIM TV di luar sana untuk teruskan menyokong seluruh channel media sosial kami dengan menekan butang like dan follow di Facebook, Instagram dan Twitter, serta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami iaitu YAPIM TV. Sehingga kita bertemu lagi, assalamualaikum dan salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.